Seorang nenek 103 tahun di Kecamatan Pakis, Malang, Jawa Timur menjadi korban jambret. Kalung emas di lehernya raib di gondol jambret. Video penjambretan nenek berusia 103 tahun itu terekam video CCTV dan viral di media sosial. Dalam video yang dibagikan, terlihat empat pria berbadan besar mengendarai sepeda motor. Ada dua motor yang dipakai para jambret. Kemudian mereka berhenti di sebuah rumah yang terdapat seorang nenek tengah berdiri di terasnya. Tanpa basa-basi, sejumlah pria tersebut turun dari motor dan menjambret kalung yang dipakai si nenek. Si nenek pun sempat berteriak maling hingga sejumlah orang keluar dari rumah dan mengejar para jambret. Namun para pelaku jambret berhasil melarikan diri. Disebutkan bahwa peristiwa penjambretan tersebut terjadi pada Senin 9 Januari lalu. Saat ini korban pun sudah melaporkan aksi penjambretan kepada pihak kepolisian. Korban disebut merugi hingga 6,6 juta rupiah karena kalung emas yang digondol seberat 9.470 gram. Let's go.